Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini, aku dan suami aku mau bersih-bersih kamar sebelum bulan Ramadan. Jadi tuh aku mau ganti suasana kamar dan aku mau geser-geser lemarinya, Mam. Sebelum digeser lemarinya, aku mau pindahin dulu barang-barang yang ada di atas lemari itu. Dan lanjut, sekarang aku pindahin rak make up-nya karena lemarinya mau aku pindah posisi. Jadi lemari yang 3 pintu itu tuh mau digeser. Sebelum lemarinya digeser, aku mau sapu-sapu dulu, lumayan juga debunya. Lanjut, sekarang aku mau geser dulu lemarinya, dibantu sama suami. Benar-benar berat banget geser lemarinya itu, karena emang pakaiannya yang di dalam lemari itu nggak aku keluarin sengaja, karena males lah untuk ngeberesin lagi gitu, tapi ternyata malah berat banget. Nah, sekarang kasurnya mau digeser dulu supaya lemari plastik yang gambar Doraemon bisa muat dipindahin di samping lemari yang 3 pintu.
Tonton terus ya teman-teman video aku sampai selesai supaya nggak ketinggalan ya. Sekarang mau aku bersihin lagi kasurnya, mau aku tata ulang lagi biar terlihat lebih rapi. Jangan self-fog ya mam sama colokan yang ada di atas kasur. Insya Allah aman karena kabelnya udah dipindahin, jadi cuma colokannya aja yang belum dicopotin. Insya Allah aman banget deh pokoknya ya. Nanti kalau ada waktu aku mau makeover kamar aku, mau dicat. Nah, udah banyak banget coret-coretan di tembok. Temboknya juga sudah kelihatan banget lembab. Ada bekasnya kan terlihat banget ya, Mam ya. Mengganggu banget itu sebenarnya. Tapi aku belum sempat ya untuk cat kamarnya, Mam. Lanjut ya mam, sekarang aku mau lap dulu marinya sama kaca-kacanya juga biar bersih, biar enak dipandang. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mohon dukungannya ya mam semuanya untuk channel aku supaya channel aku cepat berkembang.
Dan tada, alhamdulillah akhirnya selesai juga. Jadi terlihat lebih luas dan enak dipandang kan, Moms? Sampai di sini dulu ya, Mam, kegiatan aku kali ini. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.